Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bancik 87. Sekarang lagi berada di Transmigrasi SP8 teman-teman, dan saya akan singgah ke kediaman Bapak Sapri, yaitu Transmigrasi asal Lampung. Ini teman-teman rumah Transmigrasi beliau, dan saya lihat beliau lagi beraktivitas di belakang teman-teman ya. Coba untuk kita datangi teman-teman ya. Ini tanamannya, wih, ada rambutannya teman-teman. Ini rambutannya masih muda-muda. Kita untuk coba lihat aktivitas beliau di belakang. Ini teman-teman tanamannya Pak Sapri. Wih, ada timun ini, super-super sekali timunnya. Itu Pak Saprinya lagi di depan, lagi tanam padi. Kita untuk coba datangi beliau. Ini teman-teman beliau lagi nanam padi. Hah? Oh bukan, Bang Jack. Emang pernah diplok sama beliau gak? Oh. Nempadi sendiri. Oh, sendiri aja. Ya Allah. Gimana kabarnya, Pak? Pak Sapri ya. Dari Tanjung. Iya, dari Tanjung. Tadi saya rencana mau ke Sepunggur, weh, tapi jalannya. Oh, beceknya. Iya, becek. Jadi memutuskan untuk anu, ke sini ya. Mulai tanam. Sendirian aja. Sendiri, tanam sendiri. Sambil tanam-tanam sayuran. Iya, itu ada apa namanya itu? Timun. Ada timun juga itu. Di sana itu. Super-super sekali. Sudah berapa lama, Pak, di sini? Kalau saya sudah hampir ya 10 tahun lebih lah, Pak. Oh, 10 tahun lalu ya? Di SP8 sini? Iya. Cuman saya kan pecah kakak. Negara punya orang, ini kan punya orang. Oh, ini anu, ngerjakan lahannya orang. Punyanya orang mana, Pak? Ini punya Pak Slamet. Oh, Pak Slamet ya? Pak Slamet, Slimau. Oh, Slimau. KS. Monggo sambil dilanjut nggak apa-apa tanamnya. Tanam lah. Begini lah, Pak. Iya lah, nggak apa-apa. Rumputnya masih banyak ditanam. Belum normal tanamnya kan. Wih, wampus ya. Iya, Pak. Rumputnya belum di masih ini. Berarti sering ke Sepunggur, Pak? Iya. Sering masuk Sepunggur saya. Ini
lihat ini bakunya Bang Ripal itu kan di Gor Selatan. Oh, sering nonton videonya beliau ya? Iya. Padi jenis apa nih, Pak? Ini padi impari, Pak. Oh, impari ya? Iya. Pembagian kemarin itu. Oh, bantuan. Yang pertama 15 kilo. Inilah 15 kilo. Amanya banyak. Orang-orang. Oh, masih ada amanya ya? Orang-orang ya? Orang-orang ya, Pak, yang enggak ini kan campur racun, Pak. Campur regen. Ini tanahnya lumayan anu lah, gambut tipis lah. Tanahnya bagus. Ya bagus. Ya, tapi namanya begini. Acakan tanamnya. Rumputnya masih banyak. Belum sempat dibakar. Dalam satu tahun tanam padi berapa kali, Pak, di SP8? Kalau kita semua di sini satu kali, Pak. Oh, satu kali ya? Oh, jadi ini serentak ya tanamnya? Serentak. Oh ya. Karena apa namanya, yang jalur sini ada yang sudah tanam, ada yang belum kan, karena nunggu pembagian bibit kemarin. Oh, kalau nunggu pembagian bibit anu ya? Iya, lambat. Lambat. Ini kan kita yang sini sisa tahun kemarin. Ya, tumbuhnya cuma dapat begitu. Kalau ini sini rata-rata satu tahun satu kali. Kalau buat hasil sih belum, Pak. Tapi alhamdulillah cukup, Pak, ya, buat anu sehari-hari ya. Sehari-hari cukup kalau dibantu sayuran. Namanya di desa. Iya, harus telaten lah, tekun. Iya. Sedikit-sedikit ada yang dijual. Ini cukup buat makan. Syukur-syukur bisa jual ini, Pak. SP8 sendiri sudah berapa tahun, Pak, ya, transmigrasinya? Apanya? SP8 sendiri sudah berapa tahun transmigrasinya? Transmigrasi 2011. Oh, 2011 ya? Sudah 10 tahun. 10 tahun, iya. 10 tahun lah. 10 tahun masih begini, Pak. Banyak emang, yang menghilangkan harganya. Membangun desa dari nol, Pak, ya, iya, transmigrasi itu. Iya. Jadi saya, sebelum padi kemarin, apa ini, Pak, yang bisa diunggulkan ini? Tanaman sayurnya. Ya, diunggulkan tanam sayurnya timun ini. Kayak timun. Timun, cabe. Oh, cabe juga. Sayuran lah. Belum tanam padi kan tanam sayuran dulu, kita banyak-banyak buat modal. Tanam padi ini. Karena banyak hujan kurang normal itu, Pak, timunnya. Iya, apalagi bulan-bulan ini emang anu waktunya hujan ini. Iya, waktunya tanam padi. Ini kan dibiarkan semak rumputnya tinggi kan dulu. Namanya satu tahun itu kali. Kalau untuk sayuran kemarin langsung hasil panennya sampai kemanain, Pak, itu, Pak? Tengkulaknya datang, Pak. Oh, langsung tengkulak datang ke sini ya? Datang di tambangan situ. Oh, sampai tambangan. Tiap sore dia. Tiap sore kan ramai di sana, Pak. Oh, di tambangan tuh ya? Oh, transaksinya di tambangan situ, tambangan. Tengkulaknya. Ya, harus ada kendaraan kita nganterin di sana. Oh, keren, tengkulaknya langsung keliling ke sini? Enggak, dulu ya. Kalau dulu ya, Pak. Sekarang kita ngantar ke sana. Tambangan itu. Hari-hari. Itulah kalau enggak ada buat bantu. Ya, di luar sama aja, Pak. Jadi ada aktivitas kerja di luar juga hari-hari? Ya, kalau ada yang ajak teman, buruh di bangunan ikut. Iya, serabutan juga, Pak, ya. Gak bisa juga kalau masih awal kayak ini mengandalkan hasil pertaniannya. Iya, Pak. Beda kayak lo di Jawa, di Sumatera itu kan. Lahannya sudah jadi semua. Lahan jadi semua, tanam padi sekian kintal gitu kan. Bisa jadi uang. Di sini beras. Paling mentok satu kintal beras. Itu 10 karung umpamanya, Pak.
Ya daripada dijual lebih baik buat makan. Buat makan sendiri. Begini-begini aja Pak, hari-hari Pak. Tapi malah enak kok Mas Anu, bertani itu lihat dekat dengan alam. Iya dekat dengan alam itu hitam. Ya hitam begini Pak. Lampungnya di mana Pak? Kalau saya di Lampungnya Pesawaran. Oh Pesawaran ya? Desa kayak di Pesawaran. Desa Kabupaten. Oh Kabupaten. Kabupaten kita di kecamatannya di Wailima. Oh Wailima ya? Di barang kan mayoritas orang Jawa semua Pak. Oh di sana juga? Mayoritas orang Jawa, orang Sunda. Oh, emang di Lampung dulu kayaknya ada juga ya kayak transmigrasi. Ada transmigrasi pertama. Juga ya? Pertama. Oh pertama malan. Pak Soeharto apa? Pak Soeharto. Pak Soekarno. Tanam pertama. Tapi sekarang malah ngirim. Malah ngirim. Kebalik. Kebalik malan. Saya yang orang Lampung asli malah kembali ke sini. Malah kembali ke sini. Ya, gimana Pak? Kalau kita mau mati di tanah kelahiran sendiri lebih baik kita merantau kan? Ya merantau beginilah Pak. Iya. Indah namanya. Faktor ekonomi Pak ya. Ekonomi. Dulu sih yang ada kalau anak cucunya ini nggak ngerasakan kan? Lebih baik pindah begini sini kan tenang Pak, bisa berbaur dengan teman-teman. Atas mau ayah panas. Iya iya saya sudah resikonya sudah ini. Sendirian kah? Iya sendirian. Pak siapa tadi namanya lupa. Apri Pak. Pak Apri. Makasih Pak Apri waktunya. Mudah-mudahan sukses ya, kau bang. Nanti mudah-mudahan hasilnya melimpah lah, amin, padinya. Amin. Ini masih banyak yang tanam semua ini orang-orang. Oh masih, anu ya, masih pada tanam semua ya? Pada tanam, orang belakang sana kan tanam juga. Oke, okay, okay, siap-siap. Sendiri begini aja tanamnya. Oke lah Pak, dilanjut okay, Pak. Makasih ya, Pak Sapri. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Lihat teman-teman, ya. Pak Sapri luar biasa sekali ini. Semangatnya bertani. Monggo Pak. Iya Pak ya. Tak lupa untuk saya ingatkan selalu dukung terus channel Bancik 87 dengan cara like, komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.